Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anda semua. Yang masih lagi ternanti-nantikan dekat mana agaknya destinasi bazar untuk episod kali ini. Sekarang ni Abang berada di Bazar Ramadan di Persin 3 Putrajaya yang menjadi pilihan orang ramai. Bukan saja dekat sekitar Putrajaya ni, malahan orang dekat Kajang, Bangi dan sebagainya. Mereka memilih untuk berkunjung dekat sini sebab dekat sini ada variety makanan-makanan food heaven yang ada dekat sini. Okay, sebelum itu, kami nak bagi tahu untuk anda juga bahawa destinasi bazar untuk kali ini dibawakan khas oleh Petronas. Okay? Dan bercakap tentang Petronas, kalau anda lihat baju saya ni, ada tertarik dengan baju-baju yang saya pakai sepanjang destinasi bazar, anda boleh pergi dekat laman web settle.com. Dekat sana anda boleh pilihlah macam-macam design warna yang menjadi pilihan korang lah, di edition yang sangat-sangat cantik dekat sana. Okay? Jadi tak apa, balik banyak masa lagi. Apa nak masuk dalam? Kita nak bagi tahu, kita tetap ada RM1,000 yang akan diberikan kepada mereka yang bertuah. Tengoklah kalau mereka beli tu, andai kata ya saya nampak macam saya nak belanja, saya belanja, sebab kami memperuntukkan RM1,000 untuk pengunjung yang bertuah. Dan selepas itu kita juga akan bagi giveaway barengan daripada Petronas. Jom kita masuk dalam, kita tinjau apa menarik ada dekat Bazar Ramadan di Putrajaya. Wow. Mana apa ni? Ini destinasi TV lah. Oh, okay, okay, okay. Di TV kan biasa kita terjah bazar-bazar Ramadan. Ya, betul. Saya puasa hari ni. Sebelum sempat tanya dia dah jawab tu. Nasib baik. So Eli, dah beli apa dah? Ni apa? Ni ha, nasi biryani Chef Ahmad. Tapi memang kita datang sini memang kita nak pergi sini. Serius ah? Nak tengok cara dia masak semua. Dia ada tu? Dia ada. Okey, tak apa, jadi kita terjah. So ni first time Eli nak try sebab viral sangat cepat-cepat telur tu kan? Tak rasa sekarang. Puasa tadi. Macam mana nak respon tu? Okay, Ellie. Thank you so much. Okay, thank you. Alright, bye-bye. Tak? Puasa. Macam tak je. Kita kekal bertenaga. Okay, bye. Okay. Itu dah. Ellie Arifin, pengacara kita. Okay, jom kita pergi dekat sini. Wan Atik, nasi kerabu, nasi dagang, laksam. Ramai sangat obat ni. Assalamualaikum, Kak. Kak namanya siapa? Dah pesan. Okay, dah pesan. Okay, abang. Dah pesan dah? Dah. Apa? Dah. Abang pun dah apa? Nak bayar. Nasi kerabu. Okey kak, saya tolong bayar. Jangan risau. Nasi kerabu. Nasi kerabu lauk apa bang? Nasi kerabu, ayam bakar, daging bakar. Abang sekali datang? Sekali. Sekali. Okey. Yang abang punya akak ni kita bayar eh. Jangan bayar, kita tolong bayar. Oh ya ke? Di TV belanja, destinasi TV belanja. Selamat berbuka puasa nanti. Ya. Yang ni kita bayar. Kita dah tanya dululah. Selain nasi kerabu kita ada macam-macam lagi ni. Ada apa lagi antara juadah yang dijual dekat sini? Kita ada nasi dagang dengan nasi putih. Ada laksam juga. Ada laksam juga. Okey, lauk-lauknya yang ada yang kita tengok macam dah tinggal sikit dia tu. Kalau untuk nasi dagang kita ada lauk ikan tongkol dengan ayam gulai. Nasi kerabu kita ada lauk ayam daging bakar, ayam bakar, lepas tu ada ikan tepung. Ada juga telur masin dengan sayur lada. Daging bakar mana daging bakar? Daging bakar dalam sana. Sana, dah tinggal sikit dia tu. Tengah bakar kat belakang. Tengah bakar kat belakang tu. Okey, berapa harga-harganya? Kalau biasa daging bakar dengan ayam bakar RM8 saja. Okey, korang semua kalau nak makan nasi dagang, nasi kerabu, nasi putih pun ada. Ada. Nasi putih pun ada. Wan Atik eh. Okey. Memang meriah ni orang-orang dekat Putrajaya ni, masih lagi kata orang tu mata tu pandang kiri, pandang kanan. Pandang kiri nasi ayam Zul, pandang kanan nasi ayam Hainan. Okey, jom kita pergi dekat sini. Dessert Licious. Assalamualaikum bang. Nama abang siapa bang? Nizam. Okey, abang Nizam. Saya abang Nizam. Kalau isi minyak abang Nizam pernah tak isi minyak dengan Petronas? Memang kebiasaannya 2 hari sekali, hari-hari lah. Motor dengan kereta. Motor. 2 hari sekali? Motor dengan kereta lah. Tetap, kata orang pengguna tetap Petronas. Betul, lah. Okay, kenapa abang memilih Petronas sebagai pilihan untuk abang isi minyak? Abang rasa dia memberi kuasa daya pencutan lah. Betul lah abang. Okey bang, sebagai tanda terima kasih, kita nak bagi abang hadiah daripada Petronas. Okey bang, tanya. Okey, baik bang. Silakan berbelanja.
Okey, jom kita masuk dalam ni. Assalamualaikum. Abang nama siapa bang? Din. Abang Din. Ha. Wei, Abang Din jual apa ni? Dessert. Dessert delicious. Delicious. Oh, okey, apa yang Abang Din jual yang tertera dekat depan ni? Yang ni ada puding, apa caramel. Lepas tu caramel coklat. Puding apa agak-agak buah tu ada. Naga. Harga dia macam mana bang? Harga RM4. RM4 tu slice. Yang coklat ni RM6. Yang ni dah macam dah habis ni? Yang ni RM4. Yang ni laju lah sikit. Wah, apa ni? Yang caramel lah? Yang ni caramel rasa. Caramel yang cepat habis lah. Kalau persediaan nak buat dessert ni berapa lama ambil masa bang? Wih, lama juga lah. Kan? Buat kita buat daripada pagi lagi ni. Sebab dessert ni sedap kan? Kalau kita nak sebagai pencuci mulut ketika buka puasa kan bang? Okey bang, terima kasih banyak. Okey, sama. Jumpa lagi nanti. Okey. Baik, korang semua nak dapatkan dessert-dessert caramel tu. Tengok yang sedap ni. Korang boleh datang dekat sini. Nama gerai ni adalah Dessertlicious. Di booth bernombor, gerai nombor 238. Hui, yang tu pun beratur juga tu. Assalamualaikum. Okay, bang, nama siapa bang? Muaz. Abang Muaz, bila kita jalan kat sini, abang tertarik dengan ni hidangan-hidangan ni? Dah dua kali round lah. Haa, betul? Tapi singgah sini ke? Okay, masa first round tu dah nampak dah? Nampak dah. Tapi macam nak cik lain lah. Usah lu. Kiranya benda ni memang betul-betul menangkap lah. Betul. Dia punya apa tu? Dia punya apa tu? Daging asam. Ui, daging asam ni menarik bang. Ni apa? Nasi apa? Nasi daging kukus. Nasi daging kukus. First time ke abang beli sini? Rasanya masa kat kedai dia ada. Dah pernah beli. Oh, dia ada kedai? Dia ada kedai. Tapi memang tertarik dengan dia punya apa nama daging asam. Betul. Okey bang, terima kasih banyak. Tengah beratur bang ramai ya bang. Alhamdulillah. Bang, hantar abang banyak-banyak lauk-lauk manis. Cepat habis bang. Nasi daging kukus Apollo tu. Yang tu? Main gila kita lah. Daging kukus Apollo Ya, Apollo. Berapa ringgit tu bang? Itu kalau dengan nasi, one set RM12. RM12? Kalau lauk je RM8. Okey, yang lain-lain yang berjual? Nasi kukus, daging masak merah, daging nasi kukus ayam masak merah, daging masak hitam, paru madu, ayam rempah. Ui, okey. Antara yang menjadi pilihan ataupun macam yang tarikan abang dia dekat sini, abang punya set ni, set penyediaan ni macam ala hotel. Okey. Adakah abang dulu pernah berkhidmat dekat mana-mana hotel ke atau macam mana? Kita tak ada hotel. Kita buat catering untuk government lah. Catering? Okey. Bila kurang-kurang 15-16 tahun lah pengalaman F&B ni. Ui, Alhamdulillah. Lama dah pengalaman tu. Kayaknya rasa dia tu dah macam dah tak payah orang kata lah. Sebab Putra Jaya ni pun ini kita tahun yang ke-11. Ui, Alhamdulillah. 11 tahun lah. Jadi macam mana abang tengok dah 11 tahun ni memang Putra Jaya ni support abang. Alhamdulillah, diorang memang support lah kita. Setiap hari habis ke bang? Abang punya lolo weh? So far, insyaAllah boleh habis lah. Dari segi harga pula macam mana abang tengok? Harga kita kita bagi harga yang semua golongan boleh makan. B40 ke, T20 ke, T40 ke. Maknanya kita pukul rata semua boleh makan lah. Alhamdulillah. Daripada harga RM7, RM8, RM9, RM10. Ada pilihan lah. Okey bang, baik. Selamat berniaga bang. Okey, itu dia. Dah banyak tahun pengalaman, berbelas tahun dalam bidang F&B. Memang tak ada masalah lah untuk mereka peniaga ni nak jual apa-apa saja makanan-makanan yang mereka jual. Nak cari nasi daging kukus, nasi kukus ayam berempah, datang dekat sini. Okey, Bazar Ramadan dekat Putrajaya ni dia ada banyak juga tempat, tapi dekat Presiden 3 ni antara yang top lah. Presiden 3 ni untuk pengetahuan korang betul-betul dekat dengan Masjid Besi di Putrajaya ni. Itu yang saya cakap. Kalau anda tengok dekat ujung sana, Chef Hama punya penangan sebelum ni pun kita tahu. Mana yang viral dekat Stadium Shah Alam? Memang ramai sangat orang beratur seawal jam 2-3 petang. Dengar suara dia. Nampak? Kalau korang dengar, dia memang memanggil-manggil. Percuma tengok ya Tayyip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Amar. Ya Habibie. Jumpa lagi Cik Amar. Jumpa lagi Alhamdulillah. Alhamdulillah Cik Amar. Jom kita ke depan sikit Cik Amar. Jom. Suka-suka hati. Berpeluh-peluh Cik Amar hari ini. Alhamdulillah. Cik Amar dekat Shah Alam ada ke tak Shah Alam? Shah Alam ada. Putrajaya ada. Di mana lagi ada? InsyaAllah USJ 4 ada juga. Tapi kita nak buka hari Isnin insyaAllah. Isnin insyaAllah. InsyaAllah. Okey, Syah Amar, baru-baru, bukan baru-baru ni. Sebelum ini viral, orang beratur panjang. Betul. Pukul 2 petang, 3 petang. Alhamdulillah. Perkara itu masih lagi berlaku sampai sekarang. Tengok, ramai lagi orang. Ini memang tak ramai. Because sekarang kita sudah belajar dari tahun lepas. Apa yang kita nak buat, perlukan buat cepat dan mudah. Dan itu orang beli sini makanan, tak payah beratur lama dan dia boleh singgah-singgah tempat-tempat lain lah. Okey, Syah Amar,
Ya tuan. Lamb shank tetap ada? Lamb shank memang ada, tapi sekarang market sudah banyak kurang because Chef Ammar, bukan kita nak cakap belaga ke riak ke, we are the godfather of lamb shank. Yes. So we created the market dari tahun 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah kita kunci rezeki bersama semua orang. Sampai semua orang sekarang, anak-anak kita, anak Melayu nak meniaga-meniaga lamb shank, kita sudah buka pintu yang baru untuk semua orang yang nak meniaga dalam bazar Ramadan atau nak meniaga dalam market biasa lah. Okey, untuk sekarang ni berapa periuk dah habis dah, Syama? Ini periuk nombor 3. Ini periuk nombor 3. Okey, jom kita buka. Kita buka dulu. Jom kita saksikan. Ha. Muhammad. Ini pun dah tinggal separuh dia, bukan separuh, suku tinggal. Okey, untuk penonton, pilihan anda kata mereka nak dapatkan nasi mandi Syama, mereka boleh pilih sama ada mereka nakkan ayam, okey. Lamb shank. Yep. Beef ribs. InsyaAllah esok. Besok. Dan insyaAllah during Saturday Sunday kita nak bagi lamb shoulder. Setiap hari insyaAllah kita bagi beef ribs dalam 100 porsi insyaAllah. Ya, betul. Dan yang menu biasa kita ada lamb shank dan kita ada ayam. Okey. Jom kita buat satu bungkus untuk you. Okey, jom. Saya suka Syama bila Syama dibungkus. Tengok lagi dia style dia angkat dia punya telur tu, tengok macam mana. Okey. Teknik nak bungkus pun perlu juga, Chef. Mesti. Nampak dia kena ketuk-ketuk dulu dekat periuk tu. Tengok dia angkat telur macam mana? Nak Ronaldo ke nak Cristiano? Saya Cristiano. Cristiano. Macam mana Cristiano? Cristiano. Cristiano. Oh, siu. 1-0. 1-0. Okey guys. So memang ini cukup untuk satu orang kenyang lah. Kalau dua orang boleh makan, tapi saya tak janji kenyang. Dan kita bagi ni kita asingkan dan kita tutup. Okey, jadi korang semua kalau nak rasai kesedapan nasi mandi daripada Syama ni, korang jangan risau. Dulunya mungkin korang mengeluh sebab beratur panjang-panjang sampai dah habis. Sekarang ni tak ada masalah sebab Syama dia dah tambahkan dia punya cara. Betul. Memindikkan masa lah. Betul. Beratur apa semua tetap akan dapat juga beli. Tapi kalau habis-habis. Habis-habis insyaAllah. Kalau orang datang sudah habis, nak bayar untuk esok, kita bagi satu golden ticket insyaAllah. Ini kita implement hari Jumaat. Golden ticket ni bila you dapat, the following day, next day, yang hari kedua datang tak bayar beratur, tunjuk ni kad saja. Okay. Macam itulah yang Syama ada buat sekarang ni. Betul. Memudahkan lagi untuk korang rasakan makanan yang sedap ni, nasi mandi pada Syama. Dan ini mani-mani dalam restoran lah. Okay, alright. Belakang-belakang ni. Okay, Syama, masak dari hati, masak dengan iman. Terima kasih Syama. Thank you very much. Thank you so much. Semoga murah rezeki bulan Ramadan ni. Amin. Alright, thank you Syama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia Syama. Ya, sangat-sangat popular. Ada yang datang dari jauh datang daripada tempat-tempat lain semata-mata nak rasai makanan daripada Syama ni. Kita bersama dengan Warung Hunter. Kita main terjah je Warung Hunter. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita terjah dulu baru bagi salam. Ini masuk di TV ni ya? Uish, betul. Betul. Warung Hunter. Hebat. Kita sekarang ni Warung Hunter X di TV. Okay, so Warung Hunter macam mana? Tinjauan dekat Bazar Ramadan ni macam mana? Saya sebenarnya baru sampai ni. So tengok meriah lah kan. Ada yang peniaga-peniaga baru, ada yang tak lepas pun ada. So nampaklah dia punya kemeriahan dia tu. Masa Warung Hunter buat review tempoh hari, antara komen yang mereka tulis kat situ, mana yang paling diorang suruh pergi tu, yang kata macam sedap dia macam tu? Dia suruh pergi tu lah, Mi Tonggek, ujung tu. Mi Tonggek okay. Mi Tonggek, sotong dia besar-besar tau. Ui, takpe, kita tengok lagi. Boleh. Okay, thank you so much. Okay. Jumpa lagi, Warung Hunter. Jumpa lagi nanti Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Salam Ramadan. Okey, jom kita tengok dekat sini. King Roti John. Memang kita orang singgah bang. Orang tu batu dah 2 jam bang tu belakang. Tu dia bang, ramai sangat bang. Sampai tak dan tau. Okey bang, apa specialnya King Roti John abang Kita special kita ada roti John sardin, kambing, ayam dengan daging. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada juga orang jual roti john. Beza King roti john ni apa? King tu besar ke apa ke? Kita tabur atas dia bang. Tabur atas dia. Topping. Kita ada topping dia. Ada topping Okey, berapa harga bang? Ayam daging 10 dengan kambing 18. Okey, antara keistimewaan, keunikannya dalam destinasi bazar untuk tahun ini, kita di TV memperuntukkan RM1,000 yang akan diberikan untuk pengunjung-pengunjung yang bertuah. Jadi di TV akan belanja mereka lah untuk berbuka puasa. Dan saya tengok ni panjang sangat orang dekat sini. Okey, abang, nak tak kami belanja roti john? Boleh juga. Nak tak saya belanja roti john? Boleh juga. Nak tak kami belanja roti john? Nak tak kami belanja roti john? Yes, okey. Baik, atas sebab itu ramai sangat ni,
Kita belanja. Kita belanja semua yang dekat sini, bang. Okey, satu berapa ringgit? Ayam 10. Ayam 10. Daging 10. 10. Okey, kalau macam tu saya nak 20 ayam, 20 daging. Okey, bang. Eh? Cantik. Boleh? Boleh. Okey, jadi kira siapa ada kat sini untuk 40 orang lah. Okey. Okey, sampai orang 40 kita belanja, okey? Okey. Alright. Okey. Okey, saya okey, saya nak anda semua yang ada dekat sini boleh tak sebut DTV terbaik, boleh? Boleh. Okey, 1, 2, 3. DTV terbaik. Yeah. Okey, kita tengok dekat sini cuaca bendung. Dah hujan dah. Dah hujan, orang cakap hujan rintik-rintik lah. Memang kalau tadi memang panas sangat-sangat. Tapi sekarang ni kadang cuaca pun dah mulai hujan. Dan kita harapkan cuaca taklah terlalu hujan sangat kan. Sebab ada di antara mereka kali ni yang tak bawa payung kan. Kesian lah kan. Nak beli barangan juadah berbuka, hujan apa semua kan. Okey. Jom kita pergi dekat sini. Oi, durian goreng. Ni. Durian ni. Oi. Oi. Tajam ni. Assalamualaikum. Okey, abang nama siapa bang? Johari. Abang Johari? Ha. Okey, Abang Johari tengah buat apa tu? Tepung dia? Ha, tepung dia. Ni durian special D24. Ini durian D24? Ha. Oh, okey. Dia tempat lain tempat jadi, tak ada bang. Ni seorang je. Dia kalau kat Johor ada viral. Durian goreng ni? Ha. Dia viral dekat Johor. Tapi kita punyalah. Kita yang proses, kita yang buat. Oh, yang viral pun abang punyalah. Ha. Dekat Johor. Tapi kali ni orang Putrajaya pun boleh rasai. Dekat sini memang kita dah lama bang. Ha. Ha, dah lama. Dekat Tasik dulu kita. Okey. Jadi macam mana abang dapat idea ni bang nak buat durian goreng ni bang? Kita belajar bang. Ha. Belajar dekat Thailand bang. Oh, kat Thailand Yang sebenarnya Thailand yang proses dulu. Yang tepung yang disalut tu adalah tepung apa bang? Ni tepung serbaguna yang kita buat kek. Apa dia? Yang kita buat kek. Yang kalau kita buat kek kan buat bun, roti-roti kita pakai tepung serbaguna. Dia tak boleh pakai tepung apa ni? Sembarangan. Sembarangan memang tak jadi lah. Dia kalau nak guna durian apa? Kena durian yang berkualiti lah. Contoh D24 ni. D24 bang. Okey bang, berapa harga dia bang? Kalau satu RM2.50. Kalau kita beli lima, RM10. Kalau nak beli yang frozen je, RM25, ada 12 pieces dengan tepung sekali kita bagi. Oh, boleh goreng sendirilah. Boleh goreng sendiri. Balik goreng aje. Goreng je. Okay, lagi panas lagi sedap makan. Okey, terima kasih banyak. Sama-sama. Okey, nampak durian goreng. Tengok. Kalau sekali pandang mungkin nampak macam cempedak goreng ya. Tapi dalamnya adalah durian goreng. Okey, di sebelahnya ni pun menarik juga ni untuk kita kongsikan. Murtabite. Biasanya murtabak kan, tapi ni murtabite. Jom kita tengok apa dia yang murtabite ni. Assalamualaikum. Okey, nama siapa ni? Faris. Faris, saya rasa murtabite ni mengambil antara inspirasi daripada murtabak lah. Alamak. Betul tak? Betul bang. Tapi baguslah, unik sikit awak tukar nama kan? Murtabak Singapura bang, tukar nama. Ada 3 option bang. Okey. Kawin untuk kawin tu sebelah cheese, sebelah kosong original. So antara cheese dengan original tu dia kawin di sebelah-sebelah. Oh, dia kawin campur? Kawin campur bang. Ayam tu perempuan, daging tu lelaki. Jadi campur ayam dan daging lah. Betul. Okey, lepas tu ada letak telur semua tu. Tengok. Telur kita tabur je banyak-banyak bang. Banjir bang. Pisak je banyak. Okey, harga pula, harga bagaimana? Harga untuk original RM19 bang. Kalau untuk kawin RM23. Kalau untuk full cheese, mozzarella cheese kita bagi RM25. Oi. Pada daging kita bagi daging lembu bang. Daging premium. Daging premium bang. Yes, saya tengok pun dah menarik bang, tabur daging banyak tu eh. Tabur banyak bang. Okey Faris, thank you so much. Terima kasih bang. Ya, selamat. Okey, baik. Okey, kalau kita jalan-jalan ni memang kita dah harga haus kan. Oh, kalau tengok air-air yang diletakkan dekat depan ni memang kita akan rasa macam tertarik. Ini salah satunya iaitu jus tebikai 100% ori. Oi. Kita tengok ni abang ni tengah potong tebikai ni bang. Bebek bang yang terpotong tangan. Oh, tengah busy abang ni nampak. Ini antara tebikai kami potong. Potong dan kami akan blend. Blend okey. Tidak campur air, tak campur gula. Lepas tu kami terus tuang ke dalam balang. So jadilah jus tebikai 100% ori. Ori pun maksudnya ada ais atau yang tak nak ais pun kami ada. Yang tak ori tu dia letak gula, air gula. Ya, tak ori dia letak gula dan air batu lah, campur air batu. Ya, ni betul pastilannya adalah original bang. Ya, satu hari berapa biji tebikai boleh buat bang? Satu anggaran satu hari dalam 300 ke 400 kilo lah. 300-400 kilo kan? Ya, betul. Alhamdulillah. Berapa bang harga air tebikai abang ni? Okey, kami ada tiga jenis, tiga harga. Cup 22 OZ RM5. Yang nombor dua plastik satu anggaran satu jug RM8 dan 100% ori RM10.
1.1 liter lebih kurang itulah. Okay, okay. 1.4 liter. Oh, banyak juga tu, banyak-banyak. Okey, okey. Ada pilihan untuk mereka. Yeah, okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, kan. Okey, itu dia. Oi, saya rasa saya memang nak berbuka puasa dengan air tipikai ni lah, kan. Sebab dia punya tipikai ni memang 100% original. Okey, kalau korang semua tengah tengok Afad sekarang ni, korang nampak QR code yang ada dekat Afad ni, korang scan sekarang untuk korang dapat 500 Mesra Reward. Point tu korang boleh tukar dengan duit. Tak silap Afad, nilainya RM5. Kalau anda sebagai pengguna yang pertama, first registration, anda akan dapat 500 Mesra Reward. Scan saja QR code yang ada dekat Afad bawah ni ataupun atas, tak tahulah mana editor nak letak, kan. Okey, kita tengok kiri kanan ni, macam-macam ada juadah-juadah yang mereka jual kat sini. Hui, hujan mulai turun. Janganlah lebat, janganlah lebat. Sebab saya tak puas pusing ni, ada banyak lagi row yang belum saya habis ni. Huh. Ni, korang tengok, korang tengok ni. Punyalah ramai orang beratur ni. Assalamualaikum. Ramai-ramai orang beratur. Alhamdulillah ramai, bang. Nama siapa, bang? Irfan. Ya, betul. Okey, Irfan. Ni Irfan jual apa? Mutabak apa ni? Mutabak. Keramat. Keramat, alhamdulillah. Ui, ni memang famous dekat keramat ni. Memang famous. Okey. Apa rahsia yang menyebabkan ramai orang beratur ni? Rasanya sebab apa ni? Sebab mungkin dia punya rempah-rempah ni. Sebab itulah. Rempah dibuat oleh siapa? Saya punya bos lah. Oh, iya ke? Rempah sendiri lah, ya. Rempah sendiri. Okey, berapa harga mutabak dekat sini? RM4, bang. RM4? Ayam daging RM4 saja. Oh, ayam daging RM4, eh? Betul. Okey. Terima kasih banyak. Okey, bang, terima kasih. Okey, jom kita tengok bujung ni. Kita nak tanyalah, kan, apa sebab mereka beratur. Assalamualaikum, bang. Abang tengok QR code, bang. Okey, ada lain tak tu? Tak tahulah. Harapnya ada lain, abang. Abang beratur ni berapa lama tadi, bang? Ada dalam 10 minit lebih kurang. 10 minit, bang. Kenapa agaknya abang sanggup beratur dan dapat mutabak ni? Saya sebab sebelum ni pun memang pernah beli. Sebab saya suka sebab isi dia tu macam, kalau kita nampak lah macam tebal lah. Oh, ya, betul. So, macam sedap. Yelah, kalau kita nak pilih mutabak pun pilih yang tebal, eh. Ya, okay. Betul. Ni, yang isi lah. Abang dah bayar? Oh, ada successful. Memang rezeki, abang. Memang sengaja je dia unsuccessful. Sebab kami, CCTV dan juga Petronas nak belanja abang dan semua ada kat sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh? Terima kasih banyak. Cium tangan. Okey. Yang ni semua kami bayar. Okey. Abang. CCTV dan juga Petronas. Berbesar hati pada hari ni kita nak belanja mereka yang beratur ni. Okey, boleh. RM1.4, bang, eh. Kita nak beli berapa? 50, bang. 50. Okey, okey. 50 orang ada kat sini, kita belanja, bang, eh. Okey. Alright, kita belanja, eh. Okey. Alright. Okey, kalau korang tengah tengok video Afad sekarang ni, korang tengok belakang ni, eh. Kita akan letak satu banner dekat sini. DTV makanan percuma destinasi bazar. Okey, maknanya kalau kita letak banner kat sini, makanan-makanan yang dijual dekat sini, DTV dan juga Petronas telah pun membayar untuk mereka. Kalau dekat sini yang keramat murtabak ni, kita dah pun belanja dekat sini 50 murtabak percuma untuk diberikan kepada mereka yang telah pun beratur dekat sini yang agak lama, ada sampai setengah jam dan sebagainya. Ini adalah makanan untuk mereka. Okey, kalau korang tengok, ni semua dah berpayung dah ni sekarang ni. Sangka tak rasanya hujan petang ni? Itulah, tak sangka. Ha? Tiba-tiba hujan, ya? Ya, tiba-tiba. Awak dah beli apa dah? Saya dah beli tu banyak. Habis makanan tak beli lagi? Tak. Dah beli pusing lagi lah? Okey. Alright. Alhamdulillah lah, cuaca pun tak panas sangat. Assalamualaikum, pakcik. Dah dapat beli apa-apa dah? Belum. Pusing-pusing dulu, ya? Okey, rasa-rasa nak beli apa? Belum tahu lagi. Pusing-pusing lagi, cik, kan? Yeah. Okey, baik. Kita tengok ni, cucu udang. Cucu udang alu gajah, Cawangan Putrajaya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Mengecik sikit pada ni. Apa dia? Berpeluh kuat sikit, kan? Sama-sama, saya suasana, pun. Suasana sekarang ni. Ada special menu. Okey, jadi maknanya ni memang dari alu gajah lah, ceritanya ni? Ya, alu gajah. Saya lahir pun di alu gajah. Oh. Memang produk pada alu gajah. Okey, apa beza cucu udang alu gajah ni dengan tempat-tempat lain? Sini kita pada alu gajah, dia pakai dengan sos kita. Okey. Sos cucu udang mana special. Mana sos tu? Sos dia ada sos special. Okey, ni. Sos dia. Oh, sos yang tapi dibuat sendiri. Lepas kita keluar pada alu gajah, kita keluar pada ni, kita ada kuah kacang. Dia ada dua option kuah. Kuah kacang special ke, sos special pun ada. Itu yang kita. Dalam cucu udang, kita ada cucu, tahu, fish cake, tempe, wedges, ayam. Kita mix sekali dengan timun jepun. Jadi macam ni. Dalam satu polistrin tu, satu bekas tu, semuanya ada. Segala-galanya ada kat situ. Oh, berlari ni. Okey, satu bekas berapa ringgit, bang? Macam ni lebih kurang 2 orang makan RM10. Macam ni 3-4 orang, boleh 6 orang sebenarnya.
RM15. RM15? RM15. Itu dah tak boleh tutup lah tu. Haa, memang tak boleh tutup. Itu memang. Itu kita memang turun-temurun. Kita memang lambat-lambat. Ui, okey. Haa, itu ada. Puas hati. Dah lah sedap. Lambat-lambat. Okey, Mak. Terima kasih banyak. Okey, masih. Ui, memang sedap. Tengok. Macam-macam. Biasa kalau kita beli cucur udang satu kan. Tapi tu dia tambah dengan tempe, tahu, macam-macam lagi ni. Boleh datang kat sini eh. Okey, sepenuh bulan Ramadan ni, kalau nak buka puasa, mesti korang tercari-cari tepung pelita. Sebab bila nak cari tepung pelita tu, ketika Ramadan, ketika bulan puasa je ada. Tepung pelita istimewa Pai Jaras ni. Nampak? Rindu sebulan, rindu setahun. Assalamualaikum, bang. Apa khabar, sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, bang. Tengok macam letih sangat, bang. Letih, bang. Dah banyak dah tray tu. Dah sold out. Sold out untuk hari ni, bang. Habis yang tengah beratur tu macam mana? Ini tinggal balance je, bang. Alhamdulillah. Semalam pun sold out? Semalam pun sold out pukul 6. Pukul 6? Hari ni pun pukul 6 juga sold out? Sold out. Apa, bang, rahsia tepung pelita Pai Jaras abang kita sampai buat, sold out hari-hari? Kita buat untuk bulan puasa saja, bang. Okay. Hari biasa tak ada. Sebab tu lah dia punya tagline dia tu. Rasa sebulan, rindu setahun. Betul. Berapa ringgit, bang, sekarang tepung pelita? Sekarang kita jual satu set RM5. Dalam ada berapa? Ada 5 pieces. Oh, okey, RM1 lah. RM1. Oh, okey. Satu hari yang sold out tu, berapa banyak tray habis, bang? Biasa kita buat 75 ke 80 tray. Oh, habis lah, ya? Okey, abang dah tengok. Dia dah habis kan, pukulan dah habis. Banyak ada sejam pergi masa. Abang tak rasa macam nak tambah ke apa ke? Tak boleh sebab kita dah maksimum order untuk satu hari 83 ambil semua. Baik. Bye. Orang cakap apa, tak tamak. Cukup-cukup lah kan. Cukup. Itu pun dah dapat banyak keuntungan itu kan. Okey, bang. Biasa orang tepung pelita ni macam viral. Betul. Viral apa sebab stapler tu. Habis. Okey, tepung pelita abang macam mana? Sekarang kita ada packaging baru lah. Kita buat mold dia untuk setiap kuih tu. Okey, boleh tunjuk kat kita, bang. Satu contoh. Betul lah benda-benda yang viral sekarang ni yang apa stapler apa tu dah tak ada sekarang. Sekarang kita buat packaging macam ni. Okey. Jadi kita tempah khas lah dia punya mall ni untuk tepung pelita. Kat sini pun abang dah keluarkan kos juga, abang. Betul. Tapi harga tepung pelita sama ke? Maintain. Kita maintain je untuk customer kita. Dia tak tahu harga masih sama lagi. Masih sama? Masih sama. Kayaknya pasal stapler tu sebelum ni abang guna stapler ke? Memang kita pakai stapler lah. Tapi sekarang ni dah tukar inovasi ni eh. Betul. Okay, bang. Terima kasih banyak. So, kita dah tak pakai daun pisang lah. Baik. Okay, bang. Thank you. Terima kasih. Okay, sama-sama. Jadi korang tak payah risau lah. Tak payah risau lah stapler apa semua. Sekarang ni dah modern dah, ada inovasi baru. Mereka gunakan packaging yang lebih selamat. Soya padu Putrajaya. Tapi abang ni tengah beratur apa, bang? Abang beratur mana? Mutawak. Mutawak? Raja Mutawak. Okey. Banyak-banyak mutawak kat sini. Kenapa abang memilih Raja Mutawak, bang? Ini saya pernah try lah last year. Alhamdulillah, sedap. Okey, abang kekal mantap. Kekal. Sampai maintain. Tahun ni pun nak support juga apa tempat raja. Yang lain-lain abang dah beli. Okey, apa yang menarik ada dekat Bazar Ramadan Putrajaya ni, bang? Sini variety lah. Variety macam-macam food lah kita boleh dapat kat sini. So, yang benda yang jarang tempat lain ada, ni ada. Sini ada. Okey, bang. Alang-alang saya dah tanya abang, saya nak tanya satu soalan yang sangat-sangat mudah. Abang nampak tak mereka yang menjual dekat sini ada makanan-makanan yang berwarna hijau. Kenapa hijau? Agaknya saya tanya hijau sebab kami di TV kali ini disponsor Petronas. Okey, makanan-makanan makanan-makanan apa yang kat sini abang nampak yang warnanya hijau macam Petronas? Setakat ni saya nampak ni ada kuih lah yang warna hijau. Okey, sebutkan tiga bagi saya. Kuih lapis. Onde-onde. Onde-onde. Lepas tu apa lagi ya? Dengan masak lemak saya nampak tadi. Oh, itu bukan kuih. Ya, bukan kuih lah. Okey. Hijaulah jadi hijau. Tetap hijau, bang. Okey, bang. Nah, bang. Okey. Daripada Petronas dan juga di TV. Okey, tahniah, bang. Okey. Selamat beratur. Okey. Okey. Jom kita pergi belakang. Assalamualaikum. Mulalah kalau kamera datang, engkaulah. Engkaulah tak. Weh. Tahu tak? Dah ada jodoh dah. Tak ya. Nampak mana tahu ni jodoh awak. Oh. Baik. Buat muka handsome sikit. Paling handsome. Okey, siapa nama? Apa? Nama. Syah. 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 Syah jual apa ni? Soya. Soya dengan tahu kufah. Okey. Ni soya dari mana ni? Putrajaya ke ataupun ada tempat-tempat dia ni? Buat sendiri ni. Dekat mana? Awak asal mana? Saya asal Kedah. Oh, Kedah. Tapi duduk sini Duduk sini ah. Duduk sini. Tapi ini resepi siapa ni? Soya apa ni? Resepi siapa kau? Family lah. Okey, berapa harga soya yang awak jual? Soya ni 6, tofu 4.
RM6 soya. Ha, tahu fufu 4. Yang sejuk pun ada juga. Ha, yang sejuk cawan RM4. Cawan RM4. Ha, cawan RM4. Ha, okey, kita tengok tahu fufu tu kenapa dia ada macam-macam warna tu? Ha, ni ada 4 rasa, black currant, strawberry, mangga dengan gula merah dengan gula biasa. Sebut yang first tadi awak sebut apa? Ha, black currant, strawberry, mangga dengan gula merah. Oh, ada macam-macam pilihan lah. Pilihan. Harga berapa yang tu? Ni semua sama RM4. RM4 juga. Okey, terima kasih banyak. Semoga bertemu jodoh. Oh, nak orang mana? Ha? Tak tahu. Orang sini ya. Orang sini. Okey, jom kita pergi tempat lain pula. Ramai ni. Sebab apa? Sebab sekarang ni dah masanya mereka ni pulang dari kerja kan. Mereka terus saja ke sini untuk mencari juara-juara makanan untuk berbuka puasa nanti. Okey, jom kita pergi dekat ni. Kerabu Thai. Oi. Assalamualaikum. Apa khabar bang? Sihat? Alhamdulillah. Tengok apron ni, apron macam bomber. Kita tengok menarik ni bang. Kerabu Thai. Kerabu Thai bang. Oh, batu dia viral pula eh. Kita cuba viral. Okey, macam pun belum kita cuba. Kita promo sikit bang abang punya kerabu Thai ni. Okey, untuk hari ni kita ada kerabu kaki ayam sebenarnya tapi dah habis. Oh, habis dah. Kerabu ayam dah habis lah, tinggal perut, udang dengan sotong. Tinggal tu je. Apa jenis dia kerabu kita buat? Harga pula bagaimana bang? Harga semua sama RM8. Even nak mix pun harga tetap sama. Apa beza antara kerabu Thai ni dengan kerabu yang ada bang? Kerabu. Okey, kalau kerabu orang kita lah, Melayu ada kerisik, bagai toge semua kan. Macam kita dia lebih pada banyak kita pakai macam air limau, cili api. Ada macam tu lah. Thai punya cara masakan lah. Okey. Dia tak sama macam orang kita. Orang kita lebih pada kerisik. Betul-betul. Ha, kerabu cok paku ke kangkung kan lebih pada kerisik. Ya. Kalau time macam ni simple dia. Tapi yang paling cepat dia ni habis. Kaki ayam lagi. Kaki ayam lagi. Lagu kerak bang. Okey bang, terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak. Okey, alright, jumpa lagi nanti. Okey, itu dia kerabu Thai viral. Okey, Afad daripada depan tu, ini dah kira road terakhir lah ni. Dekat bahagian corner ni, mereka ni macam berlawan tau. Yang ni panjang, yang tu panjang. Ini, yang panjang dulu depan ni. Kita tengok ni apa yang beratur sangat ni. Baba Kebab Bom. Oi, Baba Kebab Bom. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Pastikan suara abang lebih kuat daripada ni. Baik. Okey, nama abang siapa? Nama saya Muhammad Aidit. Aidit? Ya. Okey, Aidit jual apa ni? Kebab ni eh? Yes, kebab. Okey, apa yang special dengan kebab awak ni? Orang ni. Orangnya manis. Itu tak perlu kita cakap lah kan. Betul. Okey. Apa pilihan-pilihan ni ada kat sini? Ada roti kita, john sekali ke? Ada roti john tapi dah habis dah. Roti john habis? Habis. Yang tinggal sekarang kebab je? Kebab saja. Okey, kebab apa ada kat sini tinggal? Kebab daging kita buat. Sebab ayam terlepas bang. Ayam terlepas? Ayam terlepas, tak dapat tangkap. So, besok ada? Tak ada juga. Besok pun terlepas? Sebulan terlepas? Terlepas. Jadi, fokus kita adalah kebab, daging. Okey, berapa ringgit daging awak? RM6 lah. RM6 eh? Yes. Okey, tengok macam mana awak letak. Berapa banyak yang awak letak RM6 tu? Adakah mereka berpuas hati dengan harga RM6 tu? Okey, jom. Okey, mula-mula kita akan letak sos dulu eh. Mayonis. Mayonis. Okey. Alright. Lepas kita nak ambil daging ni dalam satu senduk. Okey, dekat dalam daging-daging ni apa yang abang letak? Saya letak carrot dengan timun saja. Carrot timun. Lepas tu dia punya perapan-perapan tu? Oh, itu rahsia. Tengok dia punya color merah menarik tu. Lepas tu letak lagi mayonis. Yes. Memang tebal. Okey, terima kasih banyak. Alright bang. Alright. Tak apa. Bagi ni. Kejap lagi kan sold out. Rasa free. Nanti saya datang nanti. Okey, pilihan untuk anda. Tadi roti john dah habis lah, tinggal kebab je kan. Okey, jom kita tengok apa lagi yang beratur dekat sana tu. Tadi kan warung hunter dia kata yang special, yang best dekat bazar ni adalah mi tonggek. Sotong power. Jom kita masuk dekat dapur. Kita tengoklah dia punya mi tonggek tu macam mana. Jom. Assalamualaikum mi tonggek. Waalaikumsalam. Tonggek sikit bang. Aduh. Nama siapa bang? Hasan. Abang Hasan? Ya saya. Oh, Abang Hasan. Abang Hasan tahu tak ramai yang suggest saya untuk saya datang sini. Oh. Sebab dia kata mi tonggek ni memang power. Tapi kita sampai sini, mi tonggek ni dia bukan mi goreng eh. Dia macam-macam ada eh. Ya, ya. Okay, macam ada. Okay, tak apa. Bayar dulu. Okay. Apa yang ada selain mi goreng? Ada kuitiau ada? Mi goreng ada, kuitiau ada, mi canggul ada. Udang ada, sotong ada, lem seng ada yang baru. Apa-apa yang membuatkan mereka beratur ramai ni, feedback daripada mereka ni, abang rasa kenapa? Sotong besar. Sotong besar, udang besar, lem seng besar. Ui, lem seng pun ada eh? Okey. Mana datangnya sotong tonggek tu dari mana? Itu saya daripada bos saya. Mana bos dia? Alhamdulillah. Bos sihat, bos? Alhamdulillah. Okey, bang, nak tanyalah bang, resepi mi sotong tonggek ni asalnya dari negeri mana bang?
Kami daripada Taiping. So kami kontrak ni daripada tahun 2009. Oh, 2009. Bazar di Putrajaya lah. Sampai sekarang lah. Okey. Kalau biasanya dalam bazar Ramadan ni, saya tengok kuali abang tu berapa kali dah abang masak? Belas-belas eh? Alhamdulillah, rezeki. Okey bang, satu tu berapa, satu pinggan tu berapa bang? RM5. RM5? Kalau kosong tu RM5. Kalau dengan sotong RM30. Ada sotong yang besar tu RM30? RM30. Kalau mereka tak lamb sheng tadi? Lamb sheng tadi campur dengan mi RM45. RM45? Lamb sheng saja RM40. Okey, yang harga untuk kuetiau semua sama RM5 lah? Semua sama RM5. Okey bang, terima kasih banyak. Okey, baiklah. Okey, itu dia. Keistimewaan mi tonggik ada kat sini. Oh, lega saya dapat jalan dekat bahagian paling ujung ni. Oi. Lagi lega kejap lagi kalau berbuka dengan minuman-minuman yang sedap kat sini. Tadi saya nampak tebikai tadi. Oi, sedapnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, mangku? Sihat-sihat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dapat di Putrajaya lagi tahun ni. Alhamdulillah. Oh, kayaknya mangku memang saban tahun tiap tahun akan ada berniaga kat sini. Alhamdulillah. Okay. Syukur daripada anak kecil-kecil. Ya. Yeah. Dekat Bazar Ramadan Putrajaya ni? Ya. Kenapa mak aku suka sangat berniaga dekat Putrajaya ni? Sebab dia punya suasana dia. Lepas tu dia punya... Macam seronok lah, happy. Macam tak stres datang sini. Ini antara peniaga yang kita harus puji lah eh. Walaupun penat macam mana sekalipun, tetap tersenyum bila orang ramai datang. Tetap tersenyum. Jualan macam mana mak aku? Mak aku jual apa ni? Nasi berani gam Batu Pahat. Uish. Asli dari Batu Pahat? Asli. Original Batu Pahat. Ismail Yahya. Air rempah dia. Kenal. Jadi orang dekat orang Batu Pahat tahu Ismail. Tahu lah kan. Nampak ada jebatan apa semua tu. Tahu lah. Jadi hari biasa mak angku di Taman Siemlin. Restoran mak angku. Oh, kat restoran. Hari-hari ada. Mak angku. Jom mak angku tunjukkan dekat saya. Okay. Antara nasi-nasi. Nasi berani ya. Okey, jom. Ni anak ke? Ini anak. Oh, comel dah anak. Ini anak dia. Ini anak dia. Cucu. Cucu. Okey, mangku. Apa apa resipi-resipi ada dekat nasi biryani ni? Ini jangan cakap lah. Memang bahannya memang terlalu mahal. Kita ada kismis, gajos, apa tu, pakai minyak sapi, butter. Semua semua barang daripada Tuhan. Mangku, mungkin ada penonton yang macam kada yang ialah orang Johor tahulah. Ada orang cakap nasi biryani gam. Gam tu apa? Gam tu ditarik ke apa ke? Gam tu kita gam periuknya supaya wap tak keluar. Itu jawapannya. Nasinya kita dah masak, kita dah rebus. Lepas tu kita akan masuk, ada setengah orang kukus. Tapi mangku gam. Gam. Sebab kita akan kebus dulu nasi tu. Bila rebus, kita masuk balik dalam periuk, kita akan gam periuk ni sampai naik wap. Lagi sedap sampai le. Sampai kain kering. Okey, mangku. Yom, ni lauk apa pula daging? Ini kambing. Kambing. Tadi penuh eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tinggal sikit ni. Tinggal sikit. Berkat mangku tadi, sponsor tadi apa semua tadi. Alhamdulillah. Ini kambing. Kambing biryani. Ya, jom tunjuk dekat ni penonton. Ini ayam eh. Ini ayam. Tengok ayam dia besar ini mana. Ini ayam besar, satu ekor potong 4. Ui, okey. Ini berapa harganya? Harganya RM20. RM20 ya, Mak. Sama juga nasi acang. Dengan harga RM20. Okey, dan yang terakhir sekali? Yang terakhir sekali daging. Daging. Daging kita jual harga RM20. RM20 saja. Ini daging memang sedap sebab ada lemak-lemak. Mangku, kalau tengok kambing, ayam, daging ni, dia punya rempah ni sama ke? Ayam merah. Ayam merah. Kambing dengan daging sama dia ni. Sama dia memang. Baik. Okey. Okay. Kita ada ikan bakar special. Ui, ikan bakar apa dia? Air asam turun temurun. Ikan bakar apa ada, mangku? Kita ada pari ada, tilapia ada, sotong senyum ada. Oh, semuanya ada. Ada. Jadi ikan bakar harga ikut saiz lah. Ikut saiz. Tapi sotong memang kalau beli, siapa beli akan tersenyum. Kenapa? Harganya. Tapi besar. Tapi sama akan tersenyum akan ingat mangku. Ya, sama lah mangku pun senyum. Okey, mangku hari-hari senyum. Okey, baik mangku. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nak dapatkan berani apa ikan bakar, datang jumpa mangku. Gerai nombor 10. Ya, original Batu Pahat. Okey mangku, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey, baik. Korang semua jangan lupa. Kalau nak dapatkan t-shirt yang macam Afan pakai ni, korang pergi saja dekat www.settle.com. Dekat sana korang boleh tengoklah macam-macam design baju t-shirt yang sangat-sangat selesa yang korang boleh pakai pergi bazar Ramadan. Ni, kalau macam Afad pakai ni, tengok. Berapa ramai orang pandang ni. Okey. Jom kita tengok apa lagi menarik kat sini. Rasa macam nak belanja orang kat sini air lah kan. Sebab kita dah pun beli macam-macam makanan-makanan apa semua kan. Kebetulan kat sini pun ada air balang station ni. Jom kita tengok dulu. Kita tengok dulu macam mana. Menarik ke tak? Okey, dekat sini kita tengok ada jus tembikai ada, jus mangga, jus durian, mixed fruit cocktail. Assalamualaikum. Dengan babynya. Tengah pilih air apa banyak tu? Air Levina. Levina Laici. Okey. Siapa yang bancuh air ni antara ramai-ramai ni?
Ni. Awak tak banjo? Saya tolong tais ni. Okey. Dalam banyak-banyak, okey, ada berapa banyak ni? Minum-minuman ni, berapa banyak ada? Satu, dua, tiga, ada berapa, macam flavor eh? Harga semua sama ke? Harga semua sama. Okey, alright. Macam mana? Korang rasa nak belanja? Tapi saya rasa nak belanja lah kat ni. Kak dah bayar dah? Ha? Kak dah bayar? Dah bayar? Pulang balik dia kan? Pulang balik dia kan? Ya. Sebab apa? Sebab kita tengok akak ni dia pegang baby, kesian. Jadi kita belanja akak ni. Awak ni kawan-kawan ke semua ni? Itu. Okey. Ingat eh akak ni. Okey. Okey kak, kita nak belanja RM300. Akak kira tolak yang tadi tu eh? Okey. Okey, kalau RM300 berapa cup yang boleh dapat? Berapa cawan ataupun berapa plastik? 50 cup. Okey, okey. Kita belanja 50 cup eh? 50 cup, okey. Okey, alright. Okay. Terima kasih kepada DTV dan juga Petronas. Thank you. Yes, alright. Okey, ini antara salah satu gerai yang kita dah pun bagi percuma saja untuk pengunjung-pengunjung yang bertuah yang beratur dekat sini. Mereka beli air dekat sini. Abang ingat eh bang? Tak perlu bayar lagi eh. Tak perlu bayar. Kita belanja DTV dan juga Petronas belanja. Untuk mereka yang berada dekat sini. Okey. Kalau korang tengok ada banner dekat depan tu, korang boleh ambil minuman ni secara percuma saja. Jadi inilah masanya kalau korang tengok video sekarang ni, lepas ni kalau korang nakkan suasana yang macam ni, korang kena tahulah dekat mana di TV lepas ni nak pergi bazar mana. Lepas ni contoh lepas ni kita nak pergi dekat Johor, kena tengok dekat bazar Ramadan mana, kita akan belanja dekat sana pula. Okey, nampaknya lebih kurang daripada pukul 4 tadi, sekarang dah dekat pukul 6.30. 2 jam lebih dah Afad ada dekat sini. Alhamdulillah Afad dapat merasai sendirilah kehangatan. Ramai sangat-sangat orang Putrajaya datang ke sini. Patutlah orang ramai datang sebab kat sini ada macam-macam pilihan juadah makanan minuman yang korang boleh datang, korang boleh pilih kan. Kalau korang tengok video ni pada awal tadi, korang dah tahu dah besoknya korang nak terjah dekat mana kan. Sebab dekat sini Afad garanti korang spend duit kat sini, korang tak rugilah. Sebab makanan dekat sini walaupun Afad tak rasa, tapi Afad tahulah dari segi jumlah kehadiran ni, ramai orang beratur dan sebagainya. Okey, seperti biasa, kita punya bazar Ramadan, destinasi bazar kali ini ditaja oleh Petronas. Jadi kalau anda tengok baju yang Afad pakai ni, sudah pastinya daripada Petronas. Kalau nak dapatkan baju yang Afad pakai ni, korang boleh pergi dekat www.settle.com untuk anda pilihlah macam-macam desain baju yang ada dekat sana. Dan kalau anda tengok ni, kita ada QR code ni, barcode ni, scan sekarang untuk anda mendapatkan 500 mesra reward percuma kita nak bagi untuk korang. Tapi korang kena register sekarang juga. Okey, saya rasa sampai di sini saja. Tengok dah nak dekat waktu berbuka ni. Minta maaf lah kalau misalnya kata ada terlanggar ke apa kan. Biasalah orang ramai kan. InsyaAllah kita akan pergi ke bazar Ramadan yang lain pula. Kalau korang ada idea mana-mana bazar Ramadan yang di TV ingin pergi ataupun akan pergi, korang boleh komen kat bawah ni. InsyaAllah kita akan sampai nanti ya. Selamat berbuka puasa kalau sekarang ni dekat pukul 7.30. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi nanti.